Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melibatkan media atau jurnalis dalam dan tokoh agama tentang pentingnya imunisasi bagi anak-anak khususnya pada imunisasi IPV2. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menggelar workshop dengan tema pentingnya imunisasi bagi anak-anak khususnya imunisasi polio. Kegiatan ini melibatkan media atau jurnalis dan tokoh agama sebagai upaya untuk memperluas penyebaran informasi terkait imunisasi kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua menekankan pentingnya keterlibatan media dan tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran publik tentang manfaat imunisasi. Jadi tujuannya selain untuk memberikan informasi yang benar pada masyarakat melalui kanal agama, jurnalis dan media, juga untuk meningkatkan cakupan polio 2 yang masih 81% di Provinsi Gorontalo. Workshop ini dihadiri oleh jurnalis dari berbagai media baik cetak, online, radio maupun televisi. Workshop menghadirkan narasumber perwakilan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia serta Majelis Ulama Indonesia. Bulapakudu Mimosa TV, wartakan.